jalan kaki jauhnya. Makcik dia pun bising kat tanya. Eh, kita betul ke jalan ni? Betul kan? Surau ni nanti. Surau. Surau depan tu kan? Ah, tak sengaja. Belok aku lah, belok kiri lah. Balik nama. Apa dia, dia buka lampu tu. Ada ni MPPJ kacau lah. Ya. Kan dia orang ada jual rokok dalam ni. Okey, rokok rokok apa? Rokok senduk? Kecil-kecil je pun jual, bukan banyak pun. Kalau berpuluh-puluh tin kalau kedai dalam ni, saya rasa dah kaya aku sebelum market besar kan. Logik, logik juga kan. Ya. Yeah. Yang ni 2-3 tin ni berapa je. Aduh. Tu hari kami kena RM7,800. Lepas tu dia nak minta RM2,000 lagi. Oh, itu kan betul. Kes apa? Tak ada. Minta, betul lah, minta tolong kawan daripada Batu Laut tu. Okey. Hantarkan rokok. Okey. Tak ada, dia charge lah kami RM500 hantar barang sekali tu. Oh, tapi yang tu untuk 2 bulan punya lah biasanya tambang. Okey. Macam carta untuk lalang lemuh juga kan. Okey. Kali pula. Ui, macam mana boleh bocor je kan lori untuk hantar ais tu? Ha. Lori ais tu boleh kena tangkap. Aduh. Ha, itulah saya. Eh, gerak betul saya tanya dengan kawan-kawan budak-budak polis. Ha. Siapa ada kawan yang suka-suka bocor-bocor rahsia orang ni kat dia? Aduh. Saya cakap kalau saya tahu geram juga dia kat dia. Lepas tu kantai. Saya nak tahu siapa cakap kat dia. Saya pun cakap dia kan. Ha. Saya cakap kat dia kalau saya tak kena suspended kes lama dulu, saya cakap dia memang kena juga tu. Ha. Aduh, mana boleh buat macam tu kan, saya cakap dia. Kami bawa barang sikit-sikit je. RM500 pun bayar juga kan. Betul. Yelah. Aduh. Lalas, mana nak cari RM7,800? Hantar pakai lori ais. Member tolong ni bagi tahu kan. Ha. Hantar barang dia sekali. Itu yang kami kena. Awak tahu berapa jumlah semua? OTT RM30,000. Oh, dia buat macam tu. Dia sasat dia pau. Dia kejar. Dia macam mana dia boleh tahu tu yang saya pelik tu. Saya cakap siapa yang jaga dekat sana suka-suka main bagi tahu, sebab yang saya tahu dulu dia jaga pos sebelah sana, saya tahu jugalah kan. Ini yang pos Haji Dorani tu Sungai Banting, dia tahu. Batu Laut tu tahu, memang kuat dekat sana. Tokyo dia saya tahu juga. Tokyo dia kawan baik jugalah lama-lama ni. Dulu taklah kawan baik sangat. Tapi kalau beli barang ke dia, kalau kita beli pakai duit dia, memang dia suka kan. Kita dia minta macam tu, macam orang kaki marah kita orang kan. Betul budak kereta Honda tu cakap dia, kalau kau nak ambil kat sini, kau ambil kat sini lah RM200, RM2,000 ni dekat dia. Aduh. Datang, awak ni siapa dekat dia, kau datang dulu kat sini dekat dia. Kalau kau nak duit betul lah dekat dia, barang, kami nak barang tu sekali dekat dia, barang tu. Kau jangan buat macam ni dekat dia. Abang, ni bukan saya yang buat abang. Kau tengok AC belakang ni, ada lagi tu ni nombor buat AC. Cakap dengan dia lah. Tak percaya lah dekat dia. IC aku lahir CD 14 mana CL dia besar ke dia. Lepas tu aku dapat klinik marak dekat dia. 6 bulan dia. Lepas tu pergi kat Rumi Kintal lagi, PGA juga tu Rumi Kintal dekat dia. Kau tahu aku minat apa dekat dia, bagian jenayah dia dekat dia. Kau tahu apa-apa dekat dia. Sebab dia sekutu lah tolong orang kawan mesti punya pasal dekat dia, gaduh kat sana. Lalas kan, keluarkan lepas masuk dekat penjara dekat dia. Reman dekat dia. Lepas dia jamin sampai sekarang, kes belum selesai lagi. Cakap dia, tolong buat kerja kat sini, tolong kawan apa semua kan. Apa je untungnya. Kawan-kawan semua dah lari sekali. Awak tahu budak-budak saya umur kan. Kalau nak cari budak-budak, anak buah saya, kawan-kawan semua dah tak ada lagi lah. Dekat mana dia orang pergi semua? Sejak karaoke ni banyaklah tutup dah kan. Ada orang. Ya lah. Itulah dia orang suka berniaga sini. Kalau nak kau pergi ambil pecun lah, dia ambil rokok lah, dia cakap macam tu lah. Jangan dia buat hal dulu. Sekarang ni banyak orang dia dah keluar balik negara masing-masing. Memang betul lah, dia cari yang tanya kawan-kawan topi-topi pergi kat Vegas, pergi kat Kuam dulu. Tak ada lagi dah. Tak ada lah. Itu yang tempat apa? Jelas tadi.
ni orang tu. Oh. Dia banyak sponsor, banyak tolong juga tu. Kalau dia tak ada, pendim dia kepala. Budak-budak PJ dia sayang tu. Sebab jaga tempat dia kan. Tanda dia. Saya nak malam macam saya juga sayang PJ dia kan. Budak-budak tu lah, budak kita model lah. Mana boleh buat macam ni. Kalau yang dia, saya tahu prosedur kalau tangkapan dia, dia kau kena panggil dia staff dia. Sahkan benda ni. Memanglah kalau ikutkan di blend tu tak dibenarkan, diharamkan jual kat Malaysia ada tak? Oh ya ke? Ya. Di blend tak boleh. Suria boleh. Cuma dia lari daripada cukai aja. Sebab cukai lah. Ah ha, macam Suria. Okey. LA dia lari daripada cukai aja. Kalau dia dah ada cukai, dia ada stiker tu memang dibenarkan. Ah ha, itu lain. Ha, kecuali rokok yang tak dibenar macam di blend tu era memang tak boleh lah. Memang tak dibenarkan dijual kat Malaysia, tak tahu apa sebabnya. Dia kata ni lah apa tembakau tak sama lah apa tak tahu. Ada je alasan dia. 7,800 tu itu saya geram betul dulu dengan kawan saya punya barang lah. Kongsi lah, bayar balik kongsi. Dia bagi betul-betul dengan custom. Oh dia tak in charge dia, saya tak kenal orang Sabah. Okey. Oi, garang betul dia kata. Cik orang mana dia kata? Saya Sarawak dia kata. Dulu saya sini juga dia kata. Saya duduk sini dulu, duduk kat Ceras batu 9 dia, tapak tempek. Kenapa saya tanya dia? Saya duduk sana 10 tahun dah dia kata. Lepas tu saya pindah ke Sarawak balik. Sekarang saya balik sini sebab sini macam-macam saya boleh buat dia kata. Ego boleh kan. Saya kata dia kawan ramai kat sini, niaga boleh ke dia? Yang ni kenapa pula buat macam tu? Tak, kami tangkap di muka dia macam selama je, memang bilik je kan, memang tahu, memang salah je. Tak, dia memang jumpa orang dia? Ha? Jumpa? Orang Sabah tu, dia tua 2 tahun, setahun daripada saya lah. Ha. Jamin garang ni dengan dia, tak payahlah macam tu cik dekat dia. Saya pun sama juga dengan cik dulu dekat dia kan. Kita orang pun sama juga kalau nak potong ke apa, terbang sana sini pun sama juga dekat dia. Saya kan tak pernah attest sekretar Honda ni cik dekat dia. Betulkan ni dekat dia. Saya ada kusum manual standard lagi tu dekat dia. Ha, kusum standard. Kereta boleh angkat tayar sebelah kiri. Kami ada untuk khas punya dulu kan. Yalah. Ya, tak boleh lagi lah mata saya ni. Saya dah jatuh dah berapa tahun dah, 5 tahun dah. Mata saya sebelah kiri ni tak boleh lagi. Lepas tu barang hantar kat custom lah, dia hantar custom lah. Dia panggil custom, lepas tu masuk tempat custom terus. Terus kena ikat kat sana, cakap dia. Tak apalah cik, kita kotim kat sini je lah, tak payah sebut nama lah. Laka geram juga dia. Tak payah sebut nama. Okey, saya tangkapan, saya buat tangkapan, saya tak bernama, orang tu dah lari dia cakap. Okey, cik betul lah, cakap dia. Okey, cakap dia. Dia cerita duit RM2,000 tu macam mana pula, cakap dia. Okey, yang tu tak apalah. Saya tak nak ambil lah, cakap dia. Dia boleh cakap bermakna dia nak kautim lah tu kan. Bermakna dia kata tak nak lah. Sekali dia marah dengan kawan dia tu, anak buah dia tu budak baru. Itu yang senang segoreng tu. Tori cakap betul lah dekat dia. Tak, sarjan suruh tangkap dekat dia. Mula-mula dia cakap ambil lah duit RM2,000 dekat dia. Saya tanya dia berapa nak ambil dekat dia. Dia siap cakap macam tu. Berapa? Budak tu dia siap cerita tau. Saya psikologi dia. Cakap betul-betul dekat dia. Marah kau ke dia? Aku kat luar lain ke? Aku tak boleh lagi kat dia. Jadi dahat sekarang dia kat dia. Macam-macam boleh buat kat dia. Naya orang boleh kat dia. Oh, dia orang cukup senang. Tapi tak elok jugalah kan. Yelah. Dia orang kalau dapat kita, dunyai juga kita dia buat. Tapi itu tengoklah. Tak, yang macam kes yang ambil barang tu dia kantai macam mana? Kalau ambil barang tu dia lepaskan dengan kita, dia kautin lagi lah. Tak, maksudnya tak macam mana yang sampai dia boleh jadi sangkut barang dia dapat rampasan. Buat rampasan. Okey, so macam mana dia sesat dia tahu orang ni yang terlibat? Tak, bukan dia, bukan cerita pasal orang terlibat. Dia nak ambil duit je macam tu tadi. Dia nak ambil duit dengan rokok tu. Okey. Kiranya dia dapat rokok tu dapat duit lagi, tahu tak? Oh. Double lah artinya. Okey. Ha, dia cuma suka nak mengacau aje. Suka mengacau, dia dapat ambil. Selalulah dia jadi macam tu lah. Oh, macam tu. Selalu terjadi macam tu. Pengalaman saya pun pernah buat juga macam tu dulu. Kalau awak ambil dapat, ambil terus sekali. Ambil. Tak payah nak cerita panjang tempoh toki dia nak ambil. Ha, kalau dia bagi datang deal elok-elok, ambil sekali.
Jangan nanti kau sangkut dah. Ha, kalau sangkut masalah. Ya. Yeah. Kalau dapat masalah, susah. Demam kita di kuatnya. Yeah. Panjang cerita dia. Kalau kalau duduk kat rumah aja okey juga. Ini tu naik mahkamah tu tak boleh tahan. Betul lah pasal. Kami orang gaduh lepas tembakan dekat karaoke je. Dekat oh, abang lepas lepaskan tembakan masa tu? Ya. Kawan dah mabuk, gila babi tu. Duduk corongan jenayah lagi. Kena pula OC gila babi juga. OC tangkam. Aduh. Tuan ada SP sama King. Tangkam. Tak macam Tuan Razak Apan. Orang sini, orang Johor. Dia rasa memang baik gila. Kenapa nak buang dia? Kalau dia dengar orang awam pun macam kita ni, dia tolong juga lah. Ya? Haa. Tolong dia cakap elok-elok, dia kalau boleh settle bagus-bagus lah. Style dia. Ada yang tak puas hati, jumpa dia orang satu meja, lepas tu makan sama-sama pula. Iya. Tu toke yang perempuan tidur dulu kan. Haa. Kau nak perempuan juga, dia kata tak nak lah tuan dia. Ni toke dia dulu lah, dia cakap dia. Kata cantik perempuan sampai jatuh cinta pula dia buat ni. Iya. Eh, macam-macam dia, line up abang punya ni yang dulu kalau, cerita kan. Kalau dulu kan dia, dia suka dengan kita. Kalau dia betul-betul sampai bini awak, dia cakap saya nak bini jadi bini nombor 2 pun dia cakap. Saya pernah kena. Jangan buat hal. Kalau awak tak tahulah. Masa tu ada kuasa lagi lah. Sekarang ni ada tak ada kuasa nak tolong orang je. Tak nak lah cakap dia. Banyaklah dia orang beritahu tolong kalau ada info ke apa-apa. Tak nak lah. Kalau dah sakit tak nak orang tolong lagi. Betul. Time dia nak perlukan bantuan lah. Ya, mengiting kat kita kan. Ya, ya banyak dah. Sekarang ni banyak kutip-kutip sana pun ada info. Tak nak saya cakap. Ya orang kan lagi budak baru sekarang ni. Kalau pergi kedai je kan rasa nak lepas je kat dia. Kau berani pergi kedai nak buah aku je kat dia. Tahu budak cakap dia. Tanya sektor, berapa sektor dalam Taling Jaya saya kata. Berapa sektor kereta Honda cakap dia. 20 ke 25? Ada 25 biji kereta Honda dekat Petaling Jaya ni cakap. Setiap sektor dia tak sama. Kalau dekat sini dia perlukan bantuan 5 biji paling dekat, 6 biji paling dekat datang kat sini dah tak? Dalam ni? Ha. Bukan one way ke? Tak. Di ni one way tak boleh masuk ni. One way ni? Bukan depan ke? Tak, awak masuk je balik. Masuk kat sini kan. Okay. Kalau tak awak reverse ada, awak masuk belah kanan. Masuk kanan terus. Oh, dia jadi one way ke tak? Dia bangunan sebelah ni. Kalau betul-betul kena dengan ni, cakap tempat siri satu tempat 6 biji kereta Honda. Area Petaling Jaya ni je ada dekat 20 sektor. Besar kawasan dia, bukan kawasan Damansara macam betul, Damai betul. Ni kan. Dia Damai satu biji tau. Sri Damansara satu biji. Dia dekat-dekat sebelah-sebelah je. Malai punya kereta Honda lain lagi. Ni sini bang eh. Ha, itu tu. Hello sampai ya. Ha. Tahu saya kerja dekat sini jadi supervisor cleaner pula ni. Ya, apa lah kedai adik dekat situ tadi. Kedai adik. Apalah. Janji ada duit masuk dah lah bang. Itu pun kawan-kawan tolong juga ni. Ingatkan jaga karaoke je kan dia. Asun sudah mati dia kan. Ya, Asun sudah mati kan sakit. Bapak dia bukan main. Kena pula yang adik dia ni tak boleh dia lembut. Mak dia cakap tak boleh cakap jaga karaoke susah je kan dia. Yalah betul lah. Jaga karaoke pun selalu kena rush kan. Yalah. Anak dia ni yang seorang ni lembut sangat. Okay, ujung ni. Ni berapa tadi? RM11 bang? RM11 Ada lebih insyaAllah nanti saya bagi lah. Allah bang. Okay bang, terima kasih bang. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum, hati-hati bang. Dia tak jawab kalau awak pusing kat sini. Okay. Hey, macam-macam bang. Ini real story bang. Bukan nak main-main bang. Kita dekat bawah ni boleh jadi penyiasat dah. Edahnya aku tak tahu apa-apa. Tiba-tiba dia bercerita. Pelayan je lah brother tu kan. Tapi itulah ceritanya.
Okay guys, jangan lupa subscribe guys. Hot, hot and viral guys.